Selamat pagi Mas Bos. Izin dilaporkan telah terjadi kecelakaan tunggal di daerah Sasak Besi ya, Sasak Besi Limpangan. Artis Surabaya Sugeng Rahayu. Informasi terakhir, supir ngantuk katanya, terjadi kecelakaan sekitar jam 12. Proses evakuasi masih dilakukan dengan atip derek ya, atip derek dari Tasikmalaya. Terpantau juga untuk kepolisian dari Polsek Cibatu sudah merapat. Diinformasikan juga untuk korban jiwa katanya tidak ada, cuma lecet-lecet ya, tersandung apa itu jok katanya ya. Sugeng Rahayu nopol W7606 UN ya, UN. Inilah kondisi terakhir Mas Bos. Jadi kemungkinan truk ngantuk, supirnya lurus belokannya, jadi lanjut terus. Masih dilakukan proses untuk penarikan ya, ini kayaknya nyangkut nih Mas Bos. Sedangkan posisi wiper masih nyala itu. Sini terpantau juga puing-puing ya. Jadi beginilah Mas Bos. Jadi untuk ini kan di sini kan belokan Mas Bos, di Sasak Besi itu kemungkinan informasi yang saya terima katanya ngantuk, jadi belokan tidak terlalu parah juga untuk belokannya, cuma mungkin karena ya posisi ngantuk jadi supir lurus terus akhirnya jatuhlah ke sini. Nah, inilah di sini posisinya sawah Mas Bos. Informasi dilaporkan tidak ada korban jiwa. Masih diakalin untuk nyangkut nih Mas Bos kayaknya. Tunggu bilangnya. Wilayahnya sering kejatan. Iya mah. Enggak kena ijang air sesasi. Dia apa? Melintas biasa lurus di pas beloknya. Kan biasanya kan itu ayah. Jadi informasi Mas Bos di sini katanya sering terjadi karena tidak atau kurangnya penerangan. Belum sebulan informasi dari masyarakat katanya ada juga mobil di sini yang istilahnya kecelakaan.
Jadi di sana Mas Bos itu dari arah Bandung. Itu kan lurus Mas Bos, lurus terus. Nah, ini belokan yang ke Garut, Cibatu ke sini ke kanan. Di sana kan lurus terus. Di sini ada belokan, ya mungkin karena posisinya ngantuk namanya kecelakaan ya seperti ini Mas Bos. Inilah belokannya Mas Bos. Untuk sementara masih dilakukan evakuasi atau mau penarikan oleh atip derek ya. Tapi untuk mobil, untuk bus masih tersangkut nih kayaknya Mas Bos. Jadi belum, masih diakali ditarik apa gimana. Informasi dari kernetnya barusan saya tanya, katanya untuk penumpangnya ini dari tujuannya menuju mana tadi ya, daerah Jawa pokoknya. Untuk penumpang yang dibawa katanya 7 orang Mas Bos, tapi penumpang selamat semua, cuma shock dan lecet biasa ya. Lecet maksudnya karena benturan kursi mungkin Mas Bos. Angin naonnya itu teh? Angin rem? Angin. Oh, selang angin. Iya, terang ngeper. Terang ngeper? Terang ngeper. Terang ngeper. Kubalon, iya mah. Kubalon. Kubalon, iya mah. Angin saya, angin saya tengah ke kanan. Kenaik. Oh, jadi ceper. Ceper, udah. Jadi tepuk ya. Oh, palingannya jadi ceper. Oh, jadi tak ayah per, iya mah. Ceper, ada kubalon. Kubalon? Oh, pami angin tak ayah teh jadi ceper lagi ya? Ceper, naikkan kanan. Angin normal, jangkung deh. Oh, jadi ini iya jadi si angin lah. Jadi derek itu malas. Iya, iya. Oh, itu kaki ya, pan ini. Macam aja di ceper kia, sugan mah bitu ban, sugan mah. Wah beda, ya, mekanik mah apalan aja. Jadi Mas Bos pengetahuan katanya teman mekanik. Jadi kalau untuk bis ini tidak menggunakan per, tapi menggunakan balon. Balon apa? Balon udara katanya. Jadi untuk posisi bus ya belum bisa diderek karena ceper, seolah-olah bituban ya. Jadi teman mekanik lagi membetulkan dulu untuk saluran gasnya apa gimana nggak ngerti. Pengisian dulu, lagi pengisian dulu gasnya gitu ya, pengisian angin ya, maksudnya biar tinggi lagi lah kayak normal ya, baru bisa dinaikkan. Kirain teh ini teh jadi bituban gitu loh, kan tinggi lagi sekitar ada kurang lebih 20 cm. Oh, jadi meninggi lagi ya. Untuk derek, dari atip derek, dua derek sekaligus ya. Demikian dulu Mas Bos, dilaporkan dari jalur selatan bahwa Sugeng Rahayu terjadi kecelakaan tunggal tadi jam 12 malam, membawa penumpang 7 orang, tidak ada korban jiwa. Untuk eksiden sendiri karena kan supir ngantuk kelelahan begitu. Demikian dulu Mas Bos, sementara nanti untuk evakuasi saya sambung ke part 2. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.